itu terus nah. Teknikal, terus Ya, saham kita kembali lagi BJTN. untuk sesi tanya jawab technical analysis. Pertama, dari Bapak Aldi, untuk saham BJTM. Ya, kalau kita lihat BJTM ini kemarin koreksi cukup banyak ya. Dari sisi, sorry sebentar, ini kecilin terus. Dari sisi RSI pun sudah cukup oversold ya. Sorry, overbought. Jadi memang harganya sudah cukup di atas. Kemarin koreksinya cukup normal. Hari ini, kalau misalnya mau akumulasi barang, belum punya. Support pertamanya di 640, 4645. Resistance pertamanya di 675 ya. Kami rekomendasikan swing trading dulu untuk BJTM, kalau misalnya belum punya barang. Selanjutnya untuk Sril. Sril, beberapa hari ini sideways ya. Support pertamanya di 305, 300. Resistance pertama di 316. Kalau misalnya dari sisi stokastik masih relatif murah ya, di sekitar 60-an. Tapi kami rekomendasikan kembali untuk swing trading karena belum ada Tanda-tanda sentimen ya. positif ya. Sentimental. Kalau Ya misalnya dari dari sisi fundamental gimana? kalau dari fundamentalnya sih masih lumayan bagus. Revenue-nya bertambah dari 6,4 triliun sampai 9 triliun. Ini meningkat hampir 50% di 2016. Secara PER-nya juga lumayan bagus. Dari 9,36 kali menjadi 7,14 kali. Dan cara PBV-nya juga lebih makin murah juga. Ini saham sih masih oke lah. Masih Secara fundamental masih lumayan solid ya. lumayan solid lah. Jadi, tapi pergerakannya masih sideways saja. Tinggal Pergerakan nunggu sentimen positif aja sih kalau misalnya saham seperti ini. Jadi sementara swing trading aja dulu ya. Boleh koleksi di support lah. Supportnya Supportnya tadi di di 300, 305 lah. Sekitar gitu Mungkin lah. bisa akumulasi sekitar 3% dari total equity ya. Betul, betul. Berikutnya. Lalu selanjutnya, Bapak Suharta ya, Bapak CPIN. Sarat. CPIN gimana nih? Tos. CPIN kita lihat masih sideways ya. Kita lihat udah menguat 3 hari terakhir ini. Kalau mau beli disarankan di supportnya sekitar 3.200, dan untuk kalau mau mau akumulasi jual ya boleh dijual lah sekitar 3.350 sampai 3.400. Nah, kalau dilihat dari fundamentalnya sih masih bagus. Dari 2014, 15, 16 masih meningkat. Sekitar 10%, 5% masih masih solid sih untuk apanya. Secara pair-nya juga udah lebih membaik juga. Dari 2015 32,94 kali. Sekarang pair-nya cuma 24,37 kali. Lebih baik dibanding tahun tahun sebelumnya, tahun 2015. Dan secara PBV juga lebih dan lebih murah dari 4,82 kali jadi 3,82 kali.
Masih lumayan cukup bagus sih. Ya, secara teknikal, gimana? Yeah. Bollinger Band-nya cukup rapat ya, jadi kembali memang tadi nggak terlalu banyak pergerakan. Dari sisi MACD masih Sideways ya ya kayaknya sideways juga ya. masih Kembali memang sideways kalau misalnya mau akumulasi tunggu di support pertama tadi sekitar 3.200 3.200, mungkin bisa akumulasi sedikit ya sekitar 1% atau 2% dari total equity, tunggu pergerakan lebih lanjut. Selanjutnya untuk Bumi. Kalau kita lihat Bumi ini pattern apa ingat nggak terus? Wenger udah ini ascending ya, agak Iya, ascending sini. ascending Kalau Wenger. misalnya semakin merapat seperti ini, kemungkinan akan ada ribuan positif ya. Nah, jadi dari sisi Bollinger pun areanya sudah mulai melebar ya. Kalau misalnya dilihat beberapa hari ini, kan sempat rapat dan sekarang melebar. Lebar. Dari sisi MACD pun masih dalam sisi convergence, jadi seharusnya dalam beberapa hari ini ada koreksi, koreksi positif. Jadi bisa diakumulasi mulai sedikit support utamanya di 87 ya. 390 ya, 390 resisten pertamanya, resisten pertama di 420. Jadi kalau misalnya menyentuh di bawah 400, 390 itu bisa diakumulasi. Ya. Selanjutnya BWPT. Wah, ada yang BWPT crash. kemarin ada berita apa tuh penyelesaian pembelian dari Oh, Velda yang ya? Velda ya, udah rampung penyelesaian transaksinya. Akhirnya setelah sekian lama juga. Dan Nah. ini kayaknya kayak sell on news ya. Iya. Nah, ini kalau misalnya kita Udah lihat dari koreksi. sisi technical analysis, support pertama di sekitar 325, 325. Jadi kalau misalnya break lagi, itu kemungkinan wait and see dulu ya. Karena beberapa hari ini sudah dalam tekanan penjualan terus ya. Ya, ya, betul. Meskipun dari Ya. sisi RSI juga sudah oversold, tetapi kuncinya di sini nih, support kedua, 311 ya, 3. 31, 310 lah. Kalau misalnya 310 menyentuh, kemungkinan akan terus berlanjut penurunannya. Tapi jika tidak menembus 310, akan ada rebound. Jadi kuncinya di sekitar area sini. Jadi kita masih wait and see Iya, dulu lah wait untuk and see saham dulu ini. untuk BWPT. Selanjutnya, Bapak Tangkas ya, Niluh Tangkas, Nilu Tangkas Febri. WSKT. Gimana nih tos WSKT construction? Construction, kita lihat beberapa minggu ini udah lumayan terkoreksi cukup dalam, dan dari minggu terakhir ini belakangan ini udah mulai rebound di saham konstruksi. Nah, kita lihat udah mulai lumayan murah sih sebenarnya, nah boleh diakumulasi sedikit sih. Walaupun udah agak-agak gimana, tapi kita masih melihat konstruksi masih apa ya, kontrak-kontraknya masih bagus, masih berjalan, dan Presiden Jokowi juga masih mempush untuk menggenjot infrastruktur Indonesia. Kita sarankan masih boleh belilah di akumulasi averaging down. Kalau secara secara teknikal sih udah agak-agak gimana ya, udah mulai rebound ya, ya udah mulai rebound, MACD-nya juga udah mulai naik. Tapi RSI-nya stokastiknya lumayan mahal ya. Oh, stokastiknya Sudah mau lumayan. menyentuh 80 ya. Ya. Jadi kalau misalnya memang belum punya barang, bisa akumulasinya sedikit dulu di support 2340. Kemudian kalau tunggu resistensinya di sekitar 2410 ya.
Jadi Betul, kembali, betul. jangan terlalu agresif karena memang sudah lumayan overbought ya. Ya, kita nunggu aja kalau lagi lebih turun lagi di supportnya, kita baru lebih lebih untuk akumulasi. Selanjutnya Wika. Kembali masih dalam sektor construction ya. Terus Ya, kita lihat memang sektor. Bollinger Band-nya sudah cukup lebar ya. Dari Ini sisi MACD masih convergence, masih positif ini indikatornya. Support pertama di 2390. Resistance pertama di sorry, support pertamanya di 2300. Resistance-nya di 2400 ya. Ya kalau Jadi ini masih nggak terlalu banyak pergerakan beberapa hari ini ya, ya Tos ya. untuk kontrol, ya. Kalau kita sarankan untuk trading dulu aja lah ya di Swing trading ya. swing Mungkin trading bisa lah. take profit sedikit Di di level support pertama, kemudian jual di resistance. resistance pertama. Selanjutnya untuk Pak Kevin, CTRA. Ya, silakan. Silakan ya udah untuk CTRA sektor properti ya. CTRA property. Beberapa hari ini ada uptrend itu sih, kalau dari sisi teknikal ya. Ya, betul. Ini udah. Tapi kemarin nggak terlalu banyak pergerakan. Kita tunggu di support pertamanya itu di sekitar 1275. Memang itu support kuat ya, banyak pergerakan di TikTok di situ. Tapi resistance pertama di 1310. Kalau misalnya dari sisi technical analysis sudah indikasi EMA, sorry, stokastiknya sudah cukup overbought, jadi lumayan mahal. Kemungkinan bisa tunggu koreksi dulu ya, Tos ya, 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 untuk ya. akumulasi. Tapi memang kalau misalnya secara fundamental, Ya, sorry. CTRA banyak-banyak proyek baru ya. Kemarin kita sudah sempat bahas CTRA itu, mereka sekarang juga kembali mulai fokus di ini. Rumah di bawah 1 miliar ya Tos ya, Ya, karena betul, memang betul. banyak properti developer yang sudah melihat target segmen dari konsumer tersebut yang berkembang itu rumah di bawah 1 miliar Tos. Pasar Kembali karena middle class ini paling banyak ya terganggu sama likuiditas dan level kemampuan daya belinya ya. Jadi memang untuk dari segi KPR lebih lebih banyak yang laku rumah-rumah di bawah 1 miliar dan CTRA melihat opportunity di segmen tersebut dan akan launching banyak beberapa projectnya di situ memang. Jadi secara fundamental memang cukup solid dan recurring income-nya pun mall-mallnya occupancy rate-nya masih di atas 95% semuanya. Jadi nggak kalau di sekarang kan fundamentalnya masih properti lagi bagus. rada down ya. Jadi memang yang company recurring income-nya cukup solid yang bisa bertahan aja. Jadi kalau misalnya ngandelin marketing sales memang pasti performance-nya terganggu dan CTRA recurring income-nya masih juga cukup solid dari mall, dari hotelnya dan Ini lain-lain ya. masih defensif lah untuk CTRA, ini masih lumayan bertahan lah walaupun di masa downturn lah ya. Lalu selanjutnya tadi Adi. Nah, Adi gimana terus? Adi. Secara fundamental gimana? Ada kabar atau? Secara fundamental, Adi walaupun yang dari the BUMN keempat ini dia yang paling paling kecil pertumbuhannya, tapi secara kita lihat saatnya ini dari rebound dalam 1 bulan dari Februari sampai April. Ini saya sih dari sektor konstruksi di mana kontrak-kontraknya masih ada dan AD itu di LRT-nya apanya pembangunannya porsinya masih ada dan bakal tetap bakal disupport oleh pemerintah. Ini menurut saya sih masih bisa untuk naik lagi ke depannya
Kau mau dibeli lagi, boleh dibeli di supportnya di berapa? 2240 ya tuh saya ya, Ya. ini support pertama. Hari ini ada gap up, cuman kayaknya nggak kuat nih, ada penekanan dari penjualan ya. Ini kan gap up nih. Ya, betul betul. Kalau misalnya gap up biasanya bisa bertahan, akan biasanya positif gitu ya. Cuman ini kan ada tekanan dari penjualan, tampaknya koreksi hari ini ya. Namanya Terus ya, koreksi, nggak kuat betul ada betul. ini gap up tapi nggak kuat nih. Betul betul. Kalau dari sisi MACD masih nggak positif, nggak negatif juga ya terus ya. Ya sih Stokastik agak juga sama, masih di masih area masih netral lah ya, ya. masih masih netral. Jadi tunggu koreksi dulu aja ya kalau Nah, misalnya mau akumulasi. aku kasih di 2.200 sekian. Selanjutnya, Nikel, Bapak Leonard untuk saham Nikel. Saham Nikel dari sisi stokastiknya mahal sekali ya terus ya, sudah di Iya, iya. 80, di level 95, ini overbought ya, cukup mahal. Kemarin Agak ada tinggi. koreksi. Support pertama itu di 3370 Pak. Mungkin bisa tunggu nyampe di level itu kalau misalnya mau akumulasi, dan kemudian swing trading nyampe resistance pertama di 3600 ya. Betul, betul. Memang dia kalau misalnya pergerakan masih gapnya cukup bergerak, jadi kalau misalnya swing trading masih cukup cocok ya terus ya. Masih bisa lah untuk swing trade. Lalu selanjutnya Trem. Wah, Trem ini gimana terus? Sepertinya Trade. tidak tidak banyak pergerakan ya. Ini Kalau saham-saham seperti ini sih biasanya nunggu berita negatif atau berita positif ya terus ya. betul Jadi betul. Ini support sangat pertama di 105, resistance-nya di 110. Jadi kembali pergerakan sangat terlimitasi ya, meskipun sudah cukup murah stokastik di level oversold, tapi kembali memang tunggu seperti ada berita positif yang membuat biasanya memicu pergerakan ya terus ya. Betul Jadi betul. kalau misalnya belum ada berita-berita positif atau gimana, pasti pergerakannya masih sideways. Ini saham ini agak-agak beresiko ya, disarankan untuk day trading aja ya, jangan terlalu hold terlalu lama lah di saham seperti ini. Duit. Udah mulai koreksi ya Duit kayaknya. kemarin sempat uptrend, cuman beberapa hari ini koreksi ya. Hampir 4 hari berturut-turut nih. Support pertamanya di 1025. Mungkin bisa akumulasi di level support pertama sedikit. Lalu averaging down di 990 ya jika turun terus. Nah, tapi kalau di level support pertama sini ada rebound, mungkin bisa jual di resistance pertama di sekitar 1150 ya. Dari Ya, ini indikasi yang lainnya juga nggak terlalu ada indikator yang terlalu signifikan ya terus ya. ya ya betul. Kemarin ini baru death cross justru nih, makanya kemarin ada perturunan dari indikasi yang masih dia. Ya, kita masih wait and see dulu lah ya, lihat Ya, perkembangannya. kembali memang tadi kalau misalnya mau akumulasi di level support pertama aja. Betul. Lalu selanjutnya Bapak Robertus untuk saham Telkom. Tadi yang dibahas stock pick of the day. Wah, hari ini Wow, koreksi ya, terus ya. ya, kayak ada gap up hari ini, Ada gap up, cuma ada langsung turun koreksi. ya. Sebaiknya kalau misalnya tadi kan kita memang view stock picknya untuk sedikit long term ya, karena kembali saya bahas tadi memang untuk saham defensif pengganti dari sektor konsumer. Tapi kalau misalnya hari ini level Bisa. supportnya itu kemarin kan
Sport pertama itu lumayan cukup jauh ya terus ya, di Iya. 4.200 justru. Kalau seandainya koreksinya sampai 4.200, rasa masih boleh lah ya. Iya, Gitu ya. mungkin bisa tunggu di level 4.315, 4.320. Jika menyentuh level itu, bisa masuk sedikit, kemudian tunggu jika ada pergerakan memantul kembali ke atas, bisa, Koleksi lebih banyak iya ya. boleh. Tapi kalau misalnya lebih, sebaiknya masuk sedikit dulu di level ini ya, 4.320 ini, dan kemudian support keduanya tadi di 4.200. Sorry, tadi support pertamanya di 4.320, kemudian yang duanya di 4.205. Jadi memang kemarin karena ada announcement yang positif, dia gap up ke atas dan naik 7% ya, sekitar 7% ya Iya, terusnya. lumayan tinggi. Jadi memang sebaiknya tunggu level support di pertama dulu jika mau masuk, dan jangan masuk terlalu banyak, dan bisa averaging down, lihat ke depannya. Gitu. Ini berikutnya Masih. Bapak Robertus Immanuel. Iya, masih Pak Robertus ya. Masih gimana nih, Tos? Kalau dari sisi tekniknya. Jadi kita lihat hari ini kok koreksi setelah kemarin naik lumayan tinggi. Kembali ini karena ada berita sentimen positif dari laporan keuangannya ya. Kan mereka juga performance-nya bagus, makanya naik seperti ini. Dan cenderungnya memang kalau misalnya ada naik sejauh ini, pasti ada koreksi ya, berikutnya. Betul-betul. Nah, bisa Boleh. tunggu di support pertama 8.940 ya, terus ya. Ya, boleh tunggu sana untuk 8.940 kembali, kalau misalnya menyentuh level tersebut, boleh masuk koleksi. sedikit. Lalu averaging down di sekitar 8.600 ya. 8.600 Nah, untuk boleh. masuk kedua ya. Untuk masuk lagi lebih banyak. Kembali ini kita ngomong untuk sedikit long term ya, Ya, terus ini ya. untuk long term. Nah, kalau misalnya untuk swing trading tidak dia sarankan dulu. Ya, sedikit kita lihat memang AC ini saham yang perusahaan yang fundamentalnya kuat. Jadi untuk jangka panjang tetap bakal makin naik. Jadi kita strateginya boleh averaging down. Jadi makin turun kita boleh persentasenya lebih banyak. Ya, saham ini ya, kita main bagus lah untuk jangka panjang lah. Ya, selanjutnya UNVR ya. Ya. Wow. UNVR kemarin kalau kita lihat masih Uptrend uptrend ya, ya. uptrend. Tapi beberapa hari ini memang pergerakannya sideways. Dari Sideways. sisi stokastiknya juga lumayan mahal ya, sudah Oh tembus kali iya, udah agak-agak. 190. Jadi Ya, kita tunggu tunggu koreksi koreksi dulu ya, di, tunggu kalau koreksi. misalnya mau akumulasi barang bisa masuk di 44825 ya, terus ya. Delapan dua Itu lima di sampai delapan support tiga puluh. pertama, kemudian ini bisa averaging down jika menyentuh 43925 4.3900 ya, 43925 lah ya. sembilan dua lima gitu. Tapi memang untuk long term dia masih masih cukup solid Bagus lah fundamentalnya kemarin ya, cukup kita fundamentalnya. lihat. Wah, sedikit kita lihat di secara fundamental pendapatannya masih tumbuh lumayan stabil dari 2014 ke 2015 dari 34 triliun ke 36 triliun dan 2016 masih 40 triliun. Ini masih bertumbuh terus Solid setiap ya, tahun ya sangat cukup solid. cukup solid. Dari sisi MACD-nya masih convergence juga ya. Jadi memang masih positif indikatornya, cuman pergerakannya aja kemarin nggak terlalu banyak beberapa hari ini. Seperti yang tadi saya bilang, kalau mau akumulasi bisa di level support pertama dan kemudian averaging down di support level kedua. Lalu selanjutnya, Terakhir ya. karena jam sudah menunjukkan pukul 9.10, kita jawab pertanyaan terakhir itu dari tadi sampai Antam ya. Antam ya, untuk Pak Niluh.
Wah, Antam masih downtrend ya. Ini gimana tuh? Downtrendnya tuh, kelihatannya tuh. Downtrend. Coba kita. Coba lihat fundamentalnya. Beberapa hari ini memang downtrend. Oh, bukan beberapa hari ini ya, sudah cukup Udah lama ya. cukup Cukup lama. lama downtrendnya. Sudah dari awal 2017. Tapi pergerakannya memang maksudnya beberapa hari ini masih sideways. Kemarin sempat ada gap up, tapi pergerakannya cukup limitasi. Hari ini tampaknya ada koreksi ya. Mungkin bisa. Kalau misalnya menyentuh level 720 ini tampaknya sudah menyentuh ya. Dan jika tembus bisa wait and see dulu ya, karena tampaknya koreksi yang berlanjut dan level kunci tersebutnya di support 700 ya. Ya, kalau misalnya bisa 700. akumulasi di level 700, kalau misalnya mau tunggu dan kemudian ya cukup swing trading saja karena masih Ya, downtrend ya. masih downtrend, masih Swing cukup trading swing di trading. level resistance pertamanya kembali tadi di 725. Jadi masuk di 700, trading di 725. Untuk long termnya sementara wait and see Kita dulu ya. wait and see dulu. Ya, kita lihat secara fundamental juga 2014 masih merugi dia, net profitnya 700 M, dan di 2015 masih rugi 1,4 triliun. Ya, untuk 2016 memang udah lumayan membaik, udah untung dikit 64 miliar saja. Tapi kita masih sarankan masih wait and see dulu lah, karena sekarang ini produksi emas, emasnya masih ya sekitar segitu-gitu aja, gak kemana-mana. Ada nikelnya juga, nikelnya masih belum bisa mendorong kinerja perusahaan secara keseluruhan. Kita lihat dari first quarter, masa second quarter dulu. Kalau sekarang ya kita sarankan untuk swing trading dulu lah. Oke, sementara untuk hari ini Kita sampai di sini dulu ya. sampai Kita di sini dulu juga. pamit. Terima kasih untuk waktu dan perhatiannya. Sampai jumpa besok lagi. Ya, terima kasih. Ya. Salam cuan.